Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, hari ini abang nak buat unbox video yang cepat sikit lah. Okey. Abang ada beli barang ni. Projek raya katanya. Okey, projek raya. So, tanpa melengahkan masa, kita tengok apa ada dalam ni. Okey. Terus buka je. Ni kakak korang beli. Okey. Kalip pula. Ni dapat free lah ni. Kalip pula tu. Okey. So, nanti kita tengok yang tu. Kita tengok yang ni dulu. Okey. Apa benda beli. Ni rumah. Sebenarnya sebab kuih mahal lah, itulah inilah kan. Kita beli oven. Oven kecil khas untuk abah pun ada dah oven. Tapi ini tambahan lah. Ini untuk khas untuk kuih je lah. Okay. Buka, angkat dia punya plastik. Boleh tak? Okay. So macam mana yang korang tengok, Kin electric oven ni, dia punya kod dia lah OT2800. Ok. Macam mana dalam dia? Dapat free sampul duit raya. Okay. So, kita buka dalam dia. Okay, macam biasa. Ini atas dia lah. Sekejap. Atas dia. Okay, macam ni. Sekejap. Dia punya tu. Okey. Keluarkan tu. Dah turun tu. Okey, macam ni lah. Kita akan dapat pemegang tray. Tu ada tray-tray dia. Okey, kita tunjuk. Inilah. Inilah rupa oven dia eh. Okey, harap semua boleh nampak lah. Okey, kat sini kita tengok dalam dia. Cie, dia bolehlah untuk buat kuih raya. Okey, untuk okay, ini dia punya tray eh. Ini standard tray dia lah. Okey, kemudian dia ada tray hitam juga. Tray hitam ni dapat dua. Okey, tray hitam dapat dua, tray yang garing ni dapat satu. Okey. So ni dalam dia. Ni kat luar dia. Boleh tengok. Okey. Ha, ni ada temperature, ni ada mode. Ini ada timing. Okey. So semua ada dekat sini lah. So macam standard biasalah. Dalam dia still ada lampu. Ada dua heating rod. Atas bawah empat lah, empat heating rod. Okey. So ni bahagian bawah, bahagian tepi, bahagian atas. Okey. Yang abah ambil ni warna krim. Ini warna krim. Okey. So kau boleh tengoklah kat sini. Kediknya
itu saja unboxing Abah pada kali ini. Jadi harap korang yang mana cari oven lagi untuk buat kuih raya ke apa ke, boleh cari yang kecil-kecil macam ni je, tak perlu pun yang besar-besar. Okay? So itu saya daripada Abah. Kita jumpa lain video nanti ya. Okay, Assalamualaikum.